Olivia Serolin sekakmat Nikita Mirzani soal dikata putus dengan Billy Sahputra. Kabar Billy Sahputra yang dikabarkan putus dengan Olivia Serolin mendadak dibongkar Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dalam postingan barunya via Instagram kemarin menyebutkan jika keduanya telah putus. Pengumuman buat fans beratnya Alfia dan Karolin ya, mereka udah putus ya. Tak hayal, banyak publik yang bertanya-tanya mengenai kebenaran pernyataan Nikita Mirzani tersebut. Sayangnya, Billy Sahputra dan Alfia Serolin tak memberikan klarifikasi terkait omongan Nikita Mirzani tersebut. Namun, baru-baru ini Alfia Serolin terciduk datang ke rumah Billy Sahputra di saat sang komedian tengah di Bali. Ya, Alfia Serolin ternyata bertemu dengan sosok anjing peliharaan keduanya bernama Mommy. Anjing berbulu lebat dengan warna putih tersebut tampak dipeluk hangat oleh Alfia. Tentu dengan kedatangannya ke rumah Billy Sahputra setidaknya menunjukkan fakta bahwa hubungan keduanya yang diduga masih baik-baik saja alias tidak putus. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Alfia Serolin cukup cerdas menjawab dan sekakmat pernyataan Nikita Mirzani yang menyatakan hubungannya dengan Billy Sahputra telah kandas. Diketahui sebelumnya Nikita mengumumkan di instastory pribadinya. Pengumuman buat fans beratnya Alfia dan Karolin ya, mereka udah putus. Nikita yang kini tengah berada di Bali bersama Billy kemudian melibatkan wanita bernama Pici Ramlan yang saat itu juga ada di tengah-tengah mereka. Nikita tampak hendak menjodohkan Billy Sahputra dengan keponakan Ola Ramlan tersebut. Sayangnya banyak warganet yang tak terima Billy Sahputra putus dengan Alfia Serolin. Emang udah putus ya Min, Bang Billy sama Alfia? Cepet banget dapat ganti. Cepet banget move on-nya. Loh, yang ono kan bukannya udah sampai jual mobilnya ya buat biaya nikahan. Sementara itu, sampai saat ini Billy Sahputra belum memberikan klarifikasi terkait pernyataan Nikita Mirzani tersebut. Nih lihat ya, ada Pici di sini. Pici, lagi lo datang. Jangan lupa bagaimana mood kalian guys? Jangan lupa komen di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.